Hello everyone, welcome back to my channel Starland Hobbies. Today I want to show you my another toy collection, Mazda Roadpacer. Ini dari Tomica Dandy. Ini masih made in Jepang. Ini bannya karet dan free wheeling. Kalau di Indonesia ini atau di Australia ini adalah Holden Premier. Dari depan seperti ini guys. Lampunya semua dari chrome. Ya, bahannya plastik. Ini right hand drive. Side appearance-nya seperti ini guys. Ini tulisannya Roadpacer. Sini juga ada logonya. Bagian belakangnya seperti ini. Taillight-nya dari plastik. Di sini juga ada defogger di rear windscreen. Bumpernya dari plastik juga yang di chrome. Ini pintunya bisa dibuka. Interiornya seperti ini, warnanya merah. Dashboardnya hitam. Ini juga ada tombol untuk membuka kap mesin. Ini engine-nya. Well, I think this is the end of my review about Tomica Dandy Mazda Roadpacer in scale 143. As always, if you like my video guys, please like and subscribe to supporting my channel. For toy lovers, don't forget to turn on your notification for getting updates about toy review in my next video. Finally, thank you so much for watching and see you again in my next video guys. Ciao ciao.